Subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Udah masuk. Ya udah beli tiket online. Yeay, udah masuk Ragunan. Oke, selamat datang lagi di Jajan dan Masuk Lombali. Sekarang kita ke Ragunan. Oke. Ya, ikutin terus vlog kita ya. Banyak yang jualan topi-topi yang nggak panas. Ada yang jualan boneka juga. Jualan boneka, iya bener. Boneka-boneka jerapah dan lain-lain. Ada sewa rental sepeda listrik nih di sini. Rp50.000 per jam. Nala. Kita lagi lihat gajah. Gajahnya. Gajah, sini gajah. Di padang ngeliatin gajah. Gajahnya mau nggak ngadep sini gajahnya. Gajah sini dong, lihat sini. Ini gajahnya laki-laki, jantan. Ada gajah lagi tuh di sana yang banyak. Nah, ini kandangnya gajah Sumatera. Ada itu bayi gajah. Bayi, sini bayi sama kakaknya tuh. Kayak Ica. Ica Manala. Sebelahnya Falika. Itu Falika yang ini nih. Kelek. Itu Falika. Kelek. Ini Nala. Kelek. Ini Ica. Terpesona melihat gajah. Nala, mana gajahnya? Ada gajah bayi ya? Siapa? Namanya siapa? Beli jajan dulu. Beli jajan dulu. Sekarang kita mau naik kereta. Kereta keliling. Ayah ditinggal. Nah, iya kita naik kereta. Nala. Itu banyak primata, banyak monyet. Tapi nggak begitu kelihatan. Ada banyak burung pelikan tuh. Lihat kangguru. Ini kangguru tanah katanya. Coba deh. Bukannya nyebelin. Halo kangguru. Ini Nala. Makan Nala. Ada lihat kangguru. Tuh, kanggurunya loncat-loncat tuh. Loncat-loncat. Kangguru loncat-loncat. Itu apa namanya, Nah? Kangguru. Kangguru, apa? Kangguru, pinter. Yuk, jalan lihat lagi yuk, sebelah sana yuk. Oh, kanggurunya ada berapa tuh, hitung? Satu. Dua. Satu lagi tuh, di bawah pohon ada tuh. Tuh, di bawah pohon tuh. Tiga, ada lagi tuh, ada lagi di sana tuh, tuh Nala, di sana tuh ada lagi tuh, 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 empat, empat ya, yuk jalan lagi yuk, kita lihat lagi yang lain, come on, lihat lagi ke sana, ayah ada tuh situ, yuk kita jalan lagi, ada apakah di sini? Oh ada, oh kangguru juga, tapi pada bobo. Itu tuh di sana tuh. Tuh. Ini nih tuh, tuh, tuh pada bobok tuh. Tuh pada bobok tuh. Kita beli kerupuk sama gorengan dulu. Ya, ayo kita makan. Ngemil-ngemil gorengan sama kerupuk dulu. Kita piknik di sini sambil sekarang lagi ayah sama kakak Iki lagi sholat Jumat, kita nunggu di sini. Menu makan siang kita ada ayam,
telur, tahu, plus gorengan. Sekarang kita mau makan dulu. Udah pada lapar. Karena kita udah lengkap, kita sekarang mau makan dulu, makan siang. Kalau yang cewek-cewek udah pernah makan, tinggal yang cowok-cowok. Kita lagi beres-beres, lipat tikar, mau lanjut jalan lagi. Kita sekarang mau sholat duhur. Buat yang cewek-cewek mau sholat duhur dulu tuh kayaknya di situ masjidnya. Karena yang cowok-cowok udah tadi sholat Jumat. Oke, kita mau sholat dulu. Ini musola atau masjidnya Ragunan. Ini ada penyewaan sepeda listrik. Harganya Rp50.000 per jam. Sekarang kita mau beli es krim potong dulu. Beli es krim potong. Iya, ini es krimnya Rp20.000 per porsi. Nah, ini es krimnya nih. Es krim potong. Nah, ini area unggas-unggas. Lucu apa ini namanya? Ya, nggak ada namanya, hilang. Nah, ini dia beruang. Beruang apa tadi? Beruang madu ya? Beruang. Beruangnya bolak-balik. Beruangnya lagi lapar kali Nala ya, lagi nyari makan. Beruangnya lapar ya? Tuh. Ya kayak nyari handphone. Nyari handphone. Boleh keselip. Enak banget. Menonton beruang ambil menikmati apa itu? Roti. Roti dan es potong. Hap. Nyam nyam nyam. Enak. Halo beruang. Beruangnya kayak ngantuk ya. Lapar juga. Senang enggak? Beruang. Beruang, beruangnya kayak pengen minta makan, tapi di sini nggak boleh ngasih makan. Maaf ya beruang, nggak boleh ngasih makan. Adanya ayam goreng. Beruang. Sekarang kita mau lihat kapibara. Ada kura-kura. Itu. Tuh, kura-kura banyak tuh. Tuh di kolam, di kolam. Nah, ini dia baru kapibara. Halo kapibara. Pada nonton kapibara. Kapibara lagi pup. Itu tercampur dengan teman lagi mandi. Kapibara lagi pupita. Mana minum air? Ya. Lagi nonton kapibara pup. Kapibara lagi pup. Ya Allah, bergubang bersama dengan air yang berisi pup. Oh my god. Kok sekilas mirip babi ya, tapi bukan sih. Boleh jatuh. Iya, lihat tapi jangan naik lagi. Nala se-excited itu melihat kapibara. Mau lihat kura-kura, tulisannya kura-kura Kalimantan. Manakah dia? Oh, itu di sana tuh. Tuh. Tuh, kecil-kecil kura-kuranya, ada yang gede tuh. Tapi lagi tidur. Tuh kura-kura jatuh tuh. Nih kura-kuranya lagi bobo yang gede. Yang kecil lagi tuh mencari apa? Iya. Udah ikan capu satu. Kura-kuranya mau bobo. Tuh kura-kura enggak tahu makan. Sekarang kita mau lihat orang utan. Tapi mana? Enggak ada. Nah, ini dia. Itu lagi di situ. Orang utan ya. Orang utan. Ada dua. Ada dua tuh sama yang di sana tuh. Di sini emang
Hai. Emang lucu gitu. Hai gitu. Hai. Hai gitu. Mama udah makan belum? Hai, udah makan belum gitu? Udah makan belum. Mau aku suapin enggak? Anda yang lagi terpesona melihat orang utan. Di sini ada kelompok elang-elang gitu, burung-burung. Wah, elang, elang bondol. Ini adalah bangau tongtong. Eh, barengan, garuk-garuknya sama arahnya. Wah, cantik sekali. Apa itu? Jenjang mahkota. Oh iya, bagus sih. Kepalanya bagus ya. Panggil. Nah, burung mana? Harimau sana tuh lagi tidur tapi dia enggak kelihatan dia. Lagi bobo. Harimaunya lagi bobo. Kita mau lanjut. Nah, kita mau mana lagi? Mau Bunda. Lanjut. Lihat yang lain. Enggak tahu nih, ini ada apa ya? Kita lihat yuk, di sini ada apa? Ular. Ularnya bobo. Iya. Di mana kak ularnya? Itu tuh, ada di situ tuh. Lagi gantung di ranting. Tuh buayanya tuh. Buaya. Buaya. Sekarang kita mau lihat ikan. Akuarium. Akuarium air tawar. Ini ikan arwana, ini mantul. Ada ikan apa di sini? Ini pak, harus ikan buaya pak. Ikan hantu. Oh itu tuh ikan. Ikan lele ekor merah. Terus ada gede banget. Tak, serem. Gabus. Gabus toman. Lele piranha, cuman gak kelihatan jelas nih. Ada love di situ. Oh iya, ada love-nya tuh. Ikan love. Bukan, tapi ini namanya ikan belida. Ada yang habis jatuh. Mana tadi lukanya? Tuh. Gak hati-hati tadi jalannya ya. Hati-hati kalau jalan, jangan buru-buru. Setelah menikmati beberapa binatang, kita istirahat dulu sebentar, minum es kelapa. Kita mau masuk ke pusat primata Smutzer. Sini Dik, panas. Oke, sekarang kita mau masuk. Yeay, lewat jalur VIP karena bawa stroller. Mau masuk. Dan kakak Valika sandalnya putus. Aduh. Tahu kenapa lagi jalan kan dia lelah. Sepatu ya. Iya, harusnya tadi kepake sepatu ya ke sini ya kalau jalannya panjang. Kita lagi ke Permatang. Di mana ya tempat AC-nya ya? Itu tuh enggak. Itu tempat bisa buat minum tuh. Oh iya. Iya. Ih, mau nyoba minum? Mau nyoba-nyoba? Biar nyoba ya? Sudah, nyoba. Nyoba sana. Ya, aduh. Aku pernah kasih jeda, terus aku pernah minum. Apa enak airnya? Gak ada rasa. Ada monyet berwarna yang warna hitam. Bukan depan ya, yang bukan depan. Itu. Cekan kemang. Ngeker bro, sendalnya putus bro.
ke jembatan bro. Apa itu? Itu bintang laut. Apa itu? Beden ngapain? Ada monyet. Monyet. Ini gak kelihatan. Tuh, apakah kalian melihat? Nih kerennya gue. Tuh. Woy, gimana? Tuh. Lihat kan? Ada daun. Ada kupu-kupu terus sesat di dalam. Itu ada mbak-mbak lagi foto. Maaf ya mbak. Hah? Nyeker. Aku lagi nyeker kali. Aku nyeker lah. Ada jamur di situ guys. Jamur. Ih, monyet banyak. Monyet banyak. Monyet banyak. Monyet banyak. Monyet banyak. Ayo. Itu monyet. Ada Nala. Oh my god. Dan teman-temannya. Halo monyet. Monyet, monyet. Oke, kita mau masuk ke gua. Ini suasana di dalam gua. Adem tapi di sini. Ada AC-nya. Tikus. Itu loh, tuh landak. Tuh, ada landak. Gak ada apa-apa. Ayo kita muter lagi. Ada apa di sini? Gak ada apa-apa juga ya. Nggak pada nongol, pada tidur kali. Kadang ada kalau pada tidur kali ya, gorilanya. Pada tidur. Ada yang lagi bengong, yang ngupil. Halo. Itu berdua lagi ngelihat ini nih poster perburuan orang utan. Assalamualaikum. Enak amat tidur ya. Paket. Gelap sekali. Mana buaya? Oh, patung. Kali benar. Kalau kita diserang tuh ada kepala ular. Ah, sini foto ah, sini. Aku takut ah, gede. Ya akhirnya kita keluar dari gua. Ayo kesini, kamu kesini, enggak? Pada mau minum dulu. Foto dong berempat di sini. Itu lagi tadi. Ada danau di sini. Hah? Iya. Ada apa di sini? Kita cuma mau lihat-lihat pemandangan danau. Catur pun? Catur. Oh iya, ada mainan catur tuh. Gimana sih ujungnya jauh banget. Dan si Nala lagi kesini malah bobo. Pemandangannya bagus. Kita masuk ke kegelapan lagi. Aduh. Dan keluar lagi. Nah, itu dia gorilanya tuh. Wow.
Aduh, enak banget kayaknya. Enak banget kayaknya duduknya. Sudah pada mulai letih perjalanan. Udah capek belum? Udah capek belum? Oh, keringetan lagi. Semangat! Semangat! Baru meniti. Oke, sekarang kita mau keluar. Udah keluar. Pada kecapean. Ternyata ada musola di depan Primata, pusat Primata. Ada ruang laktasi. Ruang laktasi itu ruang menyusui. Ada toilet difabel juga. Jadi kita mau sholat dulu di sini biar nggak usah jalan ke masjid lagi. Oke, kita sekarang mau keluar dari pusat Primata. Ambil barang dulu yang dititipin, karena kalau mau masuk sini tuh tadi aku lupa bilang, kalau mau masuk sini tuh nggak boleh bawa makanan dan minuman sama sekali. Jadi makanan dan minuman harus dititipin. Kakak Falika beli sandal dulu karena sandalnya kan tadi putus ya. Beli sandal dulu. Nah, ini dia komodo. Komodonya masih encil. Mungkin dia menyusut karena tinggal di Jakarta kali. Salah info guys, ini tuh biawak. Ini mirip. Iya kok mirip ya. Tapi komodo tadi nggak ada. Nah, ini biawak nih, sedang bercengkrama berduaan. Nah, kalau ini baru komodo. Kodomo mah odol. Komodo. Komodo. Nah, ini yang baru bangun tidur, excited melihat komodo lagi berjemur. Komodo. Sekarang kita mau lihat jerapah. Ragunan udah sepi, udah pada mau tutup. Soalnya Uli udah jam 4:30. Nah, itu dia jerapahnya. Lagi makan ranting-ranting yang udah kering. Sian amat. Wah, tinggi banget jerapahnya. Berapa itu tingginya ya? Itu ada meterannya tuh. Enggak, dia 5 meter. Kayaknya sampai 5 meter itu dia. Aku excited melihat jerapah. Jerapahnya lagi mamam. Duduk dulu sebelum ke pintu keluar yang lumayan masih jauh. Pulangnya sampai Ragunan tutup semua. Yeay. Gimana ya? Setelah berkeliling dari jam kita sehat ya. Kita dari jam berapa sih kita? Jalan? Datang? 10 kali. Oh, ini 10 dari rumah ya. Jam 10 dari rumah. Sampai sini jam sekitar jam 11 ya. 11 kurang dong, 10:30 kan oleh jam 11. Kita naik kereta keliling. Sampai jam 5. Kita baru mau keluar. Masya Allah. Jalan kaki luar biasa. Ini kita sampai rumah. Iya, kita sedang membakar kalori yang cukup banyak. Semangat. Jadi kalau ke Ragunan harus fit, harus semangat buat kita jalan berapa kilo? Sejalan. Ya sayangnya kita nggak pakai hitungan kilo ya. Pokoknya hitungan kita mungkin sudah berapa kilo ya? 15 kilo ada nggak? 5 kilo. 5 kilo kali. Iya. Kayak muter-muter kan capek bolak-balik. Iya benar. Lala jalan sendiri. Ayah nih. Terima kasih.
ya. Sampai akhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Pulang. Dadah. Jalan-jalan ke Ragunan ini kayaknya emang nggak bisa seharian deh. Harus beberapa kali kesini untuk menikmati semua apa ya tempat gitu. Karena ini ternyata banyak tempat dan binatang yang nggak bisa kita lihat. Maksudnya yang kita nggak mampir buat lihat gitu. Oke, sampai ketemu lagi di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Sekarang kita udah keluar.